Di tangan pemuda asal Sampang Madura, sukses memproduksi garam dapur menjadi garam rukyah dan sangat banyak manfaat untuk mengobati para penderita penyakit dengan menggunakan garam lokal yang berkualitas baik dari hasil petani dan diproduksi menggunakan alat canggih. Garam biasanya dibuat untuk pelengkap bumbu dapur. Namun di balik tangan Muhammad Isa kini sukses menciptakan produksi garam dapur menjadi garam rukyah yang banyak manfaatnya untuk segala kesehatan, juga mengatasi penyakit medis dalam. Sebelum ke tahap pengemasan, garam ini terlebih dahulu dilakukan penetralan dengan metode rukyah khusus oleh para kiai dan ustadz dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga diyakini banyak manfaatnya seperti mengobati penyakit medis maupun non-medis. Manfaat dari garam rukyah ini salah satunya untuk mengobati penyakit seperti keluhan asam lambung, sesak nafas, asam urat, serta menetralisir energi-energi positif di anggota tubuh dengan cara menggunakan terapi garam rukyah dan masih banyak lagi manfaatnya. Karena ini sudah dirukyah dan manfaatnya sangat banyak sekali untuk kesehatan, bahkan penyakit medis atau non-medis. Bahkan untuk sebagai penetralisir sarumah dari gangguan bangsa jin atau toko atau warung atau tempat usaha. Dan juga garam konsumsi ini sekaligus bisa juga untuk pengobatan bagi makhluk-makhluk Allah yang sakit. Seperti contoh untuk kasus medis bisa dikonsumsi setiap hari, contoh seperti asam lambung, seperti sesak nafas, seperti asam urat. Kemudian dan caranya ada bermacam-macam. Kalau untuk konsumsi tinggal dimasukkan ke bumbu-bumbu, boleh diminum dengan air saja boleh, kemudian dicampur dengan madu boleh, kemudian dioleskan ke bagian yang sakit juga boleh. Nah, itu untuk penyakit-penyakit manusia. Tapi untuk penyakit-penyakit non medis itu sebenarnya ada metodenya tersendiri. Bisa buat mandi atau bisa buat direndam kakinya atau tangannya jika tangan atau kakinya ada keluhan. Nah, untuk penyakit-penyakit medis tersendiri itu banyak, seperti asam lambung, seperti asma, kemudian seperti sakit perut. Itu banyak sekali manfaatnya dari batang garam rukyah ini. Untuk garam rukyah ini bisa dikonsumsi setiap hari, bisa dipakai di bumbu masakan, atau bisa langsung dengan terapi mandi garam. Ali Mudor, JTV.